Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasa, pemirsa, di hari ini kita kembali menemani Anda dalam talkshow bincang hari ini di edisi Kamis 31 Maret 2022. Sebelum kita membahas tema kita di hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita Tim Sultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga pemirsa bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026 dan bisa juga mengupdate informasi pemirsa melalui aplikasi Sultan TV untuk mengakses website kita, mengupdate informasi seputar Provinsi Banten dan juga nasional. Dan pemirsa, di hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, bagaimana sikap Indonesia atas Rusia di gelaran G20 atau G20. Telah terhubung bersama kita Bapak Dr. M. Syaroni Rofi'i, PhD, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam, Mbak Dia dan pemirsa Sultan TV. Baik, selamat pagi Bapak, hari ini bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak sudah membersamai Sultan TV di pagi hari ini. Baik, ya. Sama-sama. Baik Pak, sebelum mungkin kita bahas soal spesifik bagaimana sikap Indonesia atas Rusia di G20, bagaimana kemudian kita melihat Indonesia sebagai tuan rumah presidensi G20, apa saja yang bisa diambil oleh Indonesia begitu ya, atas manfaatnya, kemudian juga dampak apa saja kemudian yang bisa diambil Indonesia sebagai tuan rumah? Baik, ya, jadi terkait dengan posisi Indonesia sebagai tuan rumah G20, itu tentu saja berdampak pada citra Indonesia, ya, bahwa G20 merupakan kelompok elit negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Di dalamnya ada Amerika, ada Inggris, ada Prancis, ada Jerman, gitu. Kemudian ada juga Rusia di sana. Artinya kita berada pada level yang sama dengan negara-negara tersebut. Dan kita bicara ekonomi, hanya ada 20 negara di dunia ini yang bisa menentukan arah ekonomi global. Nah, itu menunjukkan bahwa Indonesia sudah naik kelas. Kalau dulu kita sering negara miskin, negara terbelakang gitu, tapi sekarang levelnya sudah naik menjadi anggota G20 bersama negara-negara penting lainnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita ditunjuk menjadi presidensi, tentu saja itu berpengaruh pada citra kita bahwa Indonesia dipercaya untuk menghandle level pertemuan internasional yang menghadirkan para pemimpin dari negara-negara yang menentukan arah kebijakan global. Implikasi ekonominya tentu saja kalau kita bicara hal-hal yang teknis, maka kehadiran para pemimpin negara di Bali pada bulan Oktober tahun ini tentu saja akan mampu menggerakkan ekonomi lokal. Ekonomi Bali yang terpuruk karena pandemi, bayangkan 20 kepala negara hadir di Bali, tentu saja mereka akan membawa keluarganya, membawa staf, itu secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan ya, angka hunian hotel-hotel bintang 5, jasa pariwisata di Bali. Jadi itu dampak jangka pendek ya. Ketika para pemimpin dunia hadir di Bali, maka mereka akan tinggal di sana bersama stafnya, bersama keluarga, menikmati Bali begitu. Kemudian yang lainnya pemberitaan. Nah, dari sisi pemberitaan, maka nanti media internasional pasti akan mengarahkan kameranya ke Bali. Karena di situ hadir Presiden Amerika, ada Joe Biden, ada Presiden Prancis Emmanuel Macron gitu ya. Kemudian nanti ada juga Presiden Rusia Vladimir Putin. Itu menunjukkan bahwa sorotan kamera akan ke Bali, akan ke Indonesia, dan Bali akan menjadi perbincangan. Jadi saya kira itu sederet impact yang didapatkan oleh Indonesia secara ekonomi begitu, kemudian secara politik tentu saja ini akan memberi Indonesia panggung ya, bahwa Indonesia adalah negara besar,
Indonesia adalah negara yang mampu menyelenggarakan event yang menghadirkan pemimpin-pemimpin negara besar di dunia. Gitu, Mbak Dea. Baik, tentunya persiapannya ini sudah mulai dilakukan sejak bulan Maret, bahkan awal tahun 2022 juga ini sudah gencar dipromosikan begitu. Nah, ini menarik Pak, kemudian kita melihat bahwa Indonesia, kalau kita baca di berbagai media mainstream, mengatakan bahwa bersih tetap hatinya untuk kemudian tetap mengundang Rusia. Tapi ini katanya Amerika Serikat yang kemudian paling vokal untuk menolak kehadiran Rusia di G20. Ya, tentu saja dalam situasi seperti ini akan ada dinamika gitu ya. Dinamikanya adalah satu, Indonesia ada tuan rumah. Indonesia diminta menjadi panitia penyelenggara gitu. Karena G20 itu kan sifat kepresidenannya itu bersifat bergiliran. Tahun ini Indonesia, tahun depan Australia, tahun berikutnya Amerika, itu dilakukan secara bergiliran. Tapi kadang-kadang sifatnya juga random gitu ya. Jadi mana negara yang paling siap untuk menjadi penyelenggara? Seperti tahun lalu Turki menjadi tuan rumah. Nah, ketika kita diminta menjadi panitia, menjadi tuan rumah, maka kita harus memposisikan diri sebagai tuan rumah yang bisa berlaku adil gitu ya. Jadi kalau di situ G20, maka kewajiban kita untuk mengundang semuanya. Kemudian nanti kalau ada dinamika, pihak Amerika misalkan tidak setuju Amerika hadir, Rusia hadir, maka itu tentu akan menjadi diskusi bersama begitu ya. Jadi tentu saja tidak bisa memutuskan sendiri ya kalau ada situasi seperti itu, karena G20 ini sifatnya kolektif gitu ya, kolektif kolegial. Kalau satu negara dihilangkan berarti G19 namanya ya, G19 gitu. Jadi itu dari sisi ini ya penyelenggara Mbak Dea. Apakah kemudian sikap yang diambil oleh Indonesia mungkin terlepas dari sebagai tuan rumah untuk tetap mengundang Rusia, ini keberanian atau seperti apa Bapak melihat? Ya, pertama kalau kita kembali kepada klausul awal ya, bahwa Indonesia sebagai tuan rumah G20 maka memiliki kewajiban untuk mengundang semuanya gitu ya. Itu kan tuan rumah yang baik. Nah, sekarang selanjutnya adalah forum itu akan dijadikan sebagai forum apa gitu ya. Kan kalau G20 bertemu biasanya isu yang adalah isu ekonomi. Bagaimana kita merespon ekonomi dunia yang melambat, bagaimana intervensi kita terhadap pandemi COVID gitu ya. Itu biasanya menjadi topik utama pembicaraan mereka. Nah, sekarang ketika ada isu seperti ini, ada konflik antara Rusia dan Ukraina, apakah forum G20 juga akan membahas hal serupa gitu ya? Atau forum G20 bisa juga dijadikan sebagai ajang untuk mempertemukan para pihak yang bertikai gitu ya. Bayangkan kalau misalkan Indonesia mengambil inisiatif gitu ya, di tengah-tengah penyelenggaraan G20 nanti ada pertemuan trilateral yang mengundang Ukraina, mengundang Rusia, Indonesia di tengah. Itu kan kalau ada event sampingan ya yang mengangkat topik resolusi konflik di Ukraina, tentu saja itu akan menjadi nilai tambah bagi Indonesia gitu ya. Tapi lagi tergantung ini ya, dinamika di lapangan. Karena kan G20 itu adalah forum para diplomat, forum para pemimpin negara untuk menyampaikan idenya tentang ekonomi global. Jadi bayangkan kalau misalkan gara-gara konflik seperti ini G20 tidak terselenggara, itu tentu saja akan menghambat gitu ya, menghambat akselerasi ekonomi global. Jadi kalau para pemimpin dunia ini tidak bertemu, maka sampai kapan kita akan berada dalam siklus saling curiga gitu ya. Memang harus ada exit point, harus ada jalan keluar dari situasi seperti ini. Jadi tidak ada yang tidak bisa diselesaikan menggunakan jalur
lobi dan diplomasi, Mbak Dea. Oke, ini menarik ya kalau misalnya Indonesia bisa menjadi penengah tadi terhadap Rusia dan juga Ukraina, Ukraina yang saat ini masih berperang. Nah, Pak Roni sendiri melihat dinamika G20 ini, mana kemudian yang kemudian Amerika Serikat untuk apa turut serta menolak kehadiran Rusia, dan juga pasti ada juga negara yang kemudian turut mendukung Indonesia sebagai tuan rumah yang tetap bersikuku untuk mengundang Rusia, Pak? Oke, jadi kalau terjadi situasi seperti saat ini ada dinamika ya, misalkan Amerika menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kehadiran pemimpin Rusia, tentu saja ini akan berdampak pada respon sekutu Amerika. Gitu ya. Biasanya kalau Amerika berkata A, nanti ada efek dominonya, akan ada yang mengikuti begitu ya. Maka kalau kita bicara sejarah gitu, situasi seperti ini bukan hal baru gitu ya. Di bawah G20 dulu ada namanya G8. Jadi semakin kecil grupnya itu semakin elit gitu ya. Sekarang kan kita bicara G20, anggotanya 20 negara. G20 ada G8 yang isinya 8 negara. Nah, di situ ada Rusia gitu ya. Tahun 2014, karena Rusia dianggap melakukan aneksasi terhadap wilayah Crimea di Ukraina saat itu, Amerika dan sekutu gitu ya, dan teman-temannya seperti Prancis, seperti Inggris gitu ya, menyatakan mengusir atau mengeluarkan ya, mengeluarkan Rusia dari G8 ya, G8, sehingga kelompok itu menjadi G7, menjadi G7. Nah, artinya Rusia punya pengalaman dikeluarkan ya. Jadi kalau akan terjadi yang serupa maka akan mengulangi cerita 2014 begitu ya. G20 menjadi G19 gitu ya. Artinya kalau kita berkaca pada peristiwa 2014, maka kalau Amerika menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan Rusia, turunannya adalah nanti negara-negara yang tujuh tadi akan ikut begitu ya. Di dalamnya ada Jerman, ada Prancis, ada Inggris begitu ya, yang memang selama ini satu barisan dengan Amerika. Idenya selalu sama begitu ya dalam beberapa hal. Nah, selanjutnya kalau melihat dinamika yang ada sekarang, maka boleh jadi terbelah begitu ya, yang satu kelompok Amerika begitu. Tapi di sisi lain nanti ada juga yang pro. Dalam hal ini nanti biasanya Cina gitu ya. Cina yang dalam posisi mendukung Rusia gitu ya. Atau negara-negara lain di Timur Tengah seperti Saudi, boleh jadi kalau ada perkembangan di lapangan Saudi akan mendukung Rusia. Itu bisa saja terjadi gitu ya. Artinya situasi seperti ini bukan hal baru. Pernah terjadi 2014 gitu ya, ketika Rusia dikeluarkan dari G8. Dan saat itu Rusia sebagai tuan rumah pertemuan di Sochi di wilayah Rusia gitu. Saat itu para pemimpin G8 memutuskan untuk tidak datang ke Rusia, dan akhirnya forum itu tidak terlaksana. Dan saat ini G7 tetap berada pada posisi menolak Rusia gitu. Oke, ini artinya bukan hal baru dinamikanya tadi ya. Oke, Pak Roni, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti usai jeda saya juga ingin tahu bagaimana kemudian arah perekonomian. Artinya bahwa Indonesia juga tidak bisa berdaulat sebagai negara untuk menentukan ekonomi, namun juga kan pasti ada pengaruh-pengaruh ekonomi global. Nah, bagaimana kemudian negara-negara lain mempengaruhi ekonomi Indonesia juga. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini.